Alhamdulillah. Jadi apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini syukur saya diberikan satu tanggungjawab untuk menyampaikan satu topik. Dan topiknya adalah satu topik yang mungkin bagi kita sensitif, iaitu murtad, punca dan penyelesaiannya. Kenapa saya kata topik ini adalah topik yang mungkin bagi setengah kita adalah topik yang sensitif, tetapi pada waktu yang sama ada yang beranggapan ini adalah topik yang sensitif, tetapi ada juga yang akan beranggapan topik ini tidak begitu sensitif. Nanti saya juga akan bincangkan beberapa perkara ini. Jadi sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan kepada statistik yang mungkin kita pernah dengar sebelum ini yang mengatakan ada beratus ribu orang Islam murtad dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, kita tidak tahu dari mana dapatnya statistik itu. Tetapi saya secara peribadi, dan ini prinsip yang saya pegang, iaitu apa jua yang kita nak sebut di khalayak umum, hatta bagi saya adalah apabila kita bercakap secara individu sekalipun, apa yang paling penting ianya mesti berdasarkan fakta, bukannya auta, bukannya saya dengar orang ni kata, saya dengar orang ni kata. Sebab kalau tidak, maka seperti kata Abdullah Ibn Mubarak, agama ini adalah sanad, dia ada isnad dia. Jikalau tidak, maka semua orang boleh bercakap tentang agama. Kita tak boleh beranggapan dan kita tidak boleh beragama dengan saya dengar orang cakap, orang cakap macam tu. Dia akan menjadikan nilai kita sebagai orang Islam sangat rendah, kerana seolah-olah kita macam tak ada penapisan. Tetapi orang Islam ni kita ada satu standard yang tinggi dalam bab meriwayatkan ataupun dalam bab bercerita tentang apa jua sekalipun. Sebab itu, saya nak bawa kepada sedikit mukadimah dahulu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, contohnya, kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam dia bergurau, dia bercanda, dia bergurau, dia buat lawak dan sebagainya. Tetapi kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan bahawa celakalah kepada mereka yang menipu dalam bergurau. Hatta dalam bergurau pun tak boleh menipu. Tak boleh menipu. Tetapi benda itu bagi kita adalah satu benda yang normal. Kenapa begitu? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengajar kita tentang integriti. Bayangkan kita menipu untuk bergurau, mungkin first time tu orang, oh, dia gelak. Tetapi lain kali, bila kita menyampaikan sesuatu yang betul, maka orang akan ada prasangka di situ. Dia ni bergurau ke tidak? Dia cakap betul ke tidak? Fakta ke tidak? Tetapi apabila kita mengekalkan standard kita yang tinggi, iaitu hatta dalam bergurau pun tak boleh menipu. Dan itulah standard tinggi Islam telah letakkan. Sebab itu, saya tak mau cerita tentang beratus ribu yang murtad. Saya bawakan satu statistik yang telah dibentangkan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ketika menjawab soalan di dalam parlimen tentang berapa jumlah yang murtad dari segi statistiknya. Dan ini saya bawakan. Ini kita kata lebih kurang 13 tahun yang lepas. Sebab agak sukar untuk kita gauge secara rasmi. Okay? Now, kalau kita lihat dari segi selama 20 tahun statistik itu, statistik mengikut negeri menunjukkan bahawa Sabah mencatat jumlah murtad paling ramai iaitu 237 dan diberi izin. Maksudnya, di Malaysia ni, tuan-tuan dan puan-puan, perlu satu pemahaman. Dia tak ada istilah murtad secara rasmi. Yang ada hanyalah iaitu pengisytiharaan status agama dia. Kerana contoh, saya merupakan kaunselor di Jabatan Mufti Negeri Selangor, Jabatan Mufti Negeri Perak dan juga Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan untuk mengendalikan kes-kes kita panggil sebagai pengisytiharaan status agama. Maksudnya di situ ada satu platform disediakan bagi mereka untuk memohon untuk review status agama mereka, sama ada yang lahir Islam ataupun yang masuk Islam. Dia bukan kata murtad, tak ada. Dia cuma review status agama dia. Maka yang saya sebut di sini adalah pengisytiharaan status agama. Walaupun media, terutamanya kalau kita kata media-media yang liberal, mereka tidak meletakkan diisytiharkan status. Tidak. Jarang. Mereka suka menggunakan perkataan yang sensasi seperti individu itu telah dibenarkan murtad. Wahal kalau ikut perundangannya, tak disebut dia dibenarkan murtad ataupun apostate, apostasy. Tak ada. Yang disebut adalah diisytiharkan status dia setelah menilai kes, orang ini bukannya beragama Islam. Dia tak kata dia telah dibenarkan keluar Islam. Jadi kita kena jelas di situ, supaya kita tidak terperangkap dengan permainan perkataan daripada media ini. Kemudian, Negeri Sembilan dengan 172 kes,
Wilayah Persekutuan 56 dan Pulau Pinang 36 kes. Kalau dari segi kita kata lihat jumlah ini sebenarnya tak lebih dari 1,000. Jadi apakah punca? Sekarang kita nak bercerita tentang punca. Saya tidak suka berkata tentang sekadar punca tanpa kita bagi solusi. Kerana kita kalau selalu asyik cerita tentang masalah, kita pun pening. Kita nak tahu, okay, masalahnya apa? Problem statement. Bila dah ada problem statement, kita nak tahu what is the solution. Itu way to move forward. Kita tak boleh stuck pada only problems. Maka setiap perkara ini ada punca. Dan saya tahu, jawapan yang paling klise, jawapan yang kita kata on top of the list, apa punca dia? Hidayah dari Allah. Sama juga orang masuk Islam, hidayah dari Allah. Itu klise. Tetapi dia mesti ada punca kepada hidayah. Dia mesti ada asbab musabab dia. Dia macam kalau orang Melayu, dia ada perkataan. Bila nak kahwin, dia kata, kalau dah jodoh, tak ke mana kan? Bila bab kahwin, dia jodoh. Bila bab cerai, dia tak guna jodoh. Dia guna dan takdir. Nak buat macam mana? Jodoh dan takdir. Maka setiap perkara itu ada punca. Sudah tentu, hidayah. Tetapi hidayah Allah tak bagi ke ataupun bagaimana ke ataupun ditarik balik. Kalau ditarik balik, mesti ada punca ditarik balik. Dia mesti ada kronologi perjalanan sehingga seseorang itu barangkali kita kata dia lahir dalam keluarga Islam, dia membesar dengan Islam, tetapi kenapa dia boleh murtad? So-called. Adakah secara tiba-tiba lepas solat tahajud selama 20 tahun, tiba-tiba dia bangun dia nak murtad? Dia tak jadi begitu. Dia mesti ada something lead to it. Seseorang yang dapat kanser, dia tak dapat kanser kerana hanya satu hari tu dia makan makanan tak sihat. Dia mesti adalah accumulations. Begitu juga kita kata tentang punca. So, kita tak akan bincang tentang isu hidayah. Kita maklum bahawa masuknya Islam seseorang juga kerana hidayah. Tetapi apabila seorang itu keluar dari Islam itu juga adalah kerana hidayah dia ditarik balik dan takdir Allah. Itu kita jelas. Tetapi dia mesti ada something that lead to it. Maka kita lihat, ada banyak senarai saya. Tapi kalau setakat saya bawakan senarai ini, maka kita tak ada peluang untuk bincang tentang solusi. Maka kita bincang juga punca dan solusi. Kita pick and choose mana yang lebih penting. Jadi di sini tuan-tuan dan puan, ada tiga cara kaedah secara umum seseorang itu boleh dikira sebagai murtad. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, let make it clear, bukan saya ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang ijtihad orang tu murtad. Okay? Jangan kita nampak, oh, apa yang bro cerita tu aku nampak lah ada dekat orang tu murtad dia tu. Jangan, bahaya. Saya kata bahaya kerana Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang mengatakan saudara dia itu kafir, jikalau dia tidak kafir, maka perkataan itu kembali kepada dia. Maka urusan sama ada orang itu murtad ataupun tidak, hatta terjadi kerap dalam masyarakat kita, orang tu kita tak pernah tengok dia sembahyang, masjid pun tak pernah datang, puasa kita tahu dia memang culas. Bila dia meninggal, tanggungjawab kita tetap perlu solatkan dia, sembahyangkan dia, kemudian kebumikan dia cara Islam. Dia Muslim tak Muslim, itu urusan dia dengan Allah. Kerana secara rasminya kita tak tahu. Kita tak boleh kata dia confirm murtad, aku tak pernah nampak dia sembahyang. Oh, tak boleh. Kalau tidak tuan-tuan perempuan, maka terjadilah kita kata sebagai fenomena, aku kapirkan kau, kau kapirkan aku. Habis semua kapir, tak ada orang dekat masjid. Maka kita jangan pergi kepada yang ekstrim itu. Baik, tuan-tuan perempuan, antara kita sebut, sudah tentu kalau kita lihat majoriti kita kata secara fakta rasmi. Saya tahu ada yang tidak rasmi. Kenapa saya kata ada yang tidak rasmi? Kerana walaupun saya pernah mengendalikan kes-kes istitabah, memohon mereka untuk bertaubat, yakni mereka yang memohon untuk menukar status agama, itu yang falkan secara rasmi. Tetapi ramai juga yang tidak melalui proses yang rasmi, masih hidup sebagai seorang Muslim, berpenampilan Muslim, tetapi dia memang bukan Islam dalam hatinya dan dalam amalan dia, dan juga menerusi pengakuan lisan dia. Tiga cara. Antaranya ialah menerusi lisan dia. Lisan dia, dia mengungkapkan perkataan-perkataan yang membawa kepada kufur. Seperti apa? Mempersendakan Allah dan Rasulnya, ajaran Islam, hatta benda ini sesuatu yang bahaya, iaitu mempersendakan ajaran Islam itu sendiri, dijadikan agama, hukum hakam dalam Islam itu sendiri sebagai gurau senda, sebagai gurauan. Saya bagi contoh, mungkin tuan-tuan puan-puan pernah dengar, jangan terbayang kawan. Saya bagi contoh, saya tak merujuk spesifik kepada mana-mana yang ada dalam bayangan tuan-tuan puan-puan.
pernah dengar ada muslimah kita yang pakai niqab, kemudian ada orang dia bergurau, dia kata, oh macam ninja. Apa kaitan ninja dengan bernikah? Itulah mempersendakan satu syariat dalam Islam. Walaupun dia tak wajib, tetapi itu juga adalah sunnah umum mukminin kita. Pernah tak kita tengok orang yang berjanggut? Lepas tu, ada orang kata, eh, engkau punya janggut macam janggut kambing. Apa disamakan dengan janggut kambing? Dah, janggut dia tak boleh tumbuh banyak macam orang lain. Janggut tak berapa lebat lah. Kenapa nak dijadikan gitu? Contoh, mungkin kita ada tengok sahabat-sahabat kita yang pakai seluar untuk laki especially, di atas buku lali. Lalu, mungkin kerana jahil, dia kata, eh, rumah kau banjir ke? Wahal itu sunnah Nabi. Tapi dia menjadikannya gurauan. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, Islam mengajar kita sangat berhati-hati dalam ungkapan kita. Jadi seseorang itu boleh murtad, walaupun dalam hati dia kata, aku gurau je. Hatta, kita pernah tengok, saya tak mau sebut nama, ada pelakon dua negara, di Malaysia saya tak pernah tengok lagi, wallahualam, yang dia berlakon watak kafir, dan dia sujud dan menyembah berhala. Nah, itu lisan dia. Lisan, tapi ini perbuatan. Itu yang kedua. Perbuatan dia. Lisan dia tetap mengaku Muslim. Dia tetap pergi umrah, tetap pergi haji. Tetapi perbuatan dia, dia sembah pada berhala. Nah, perbuatan dia ini telah kufur. Hati dia tak mengakui. Dia tak mengaku berhala Tuhan. Tetapi dia melakukan. Perbuatan dia telah melakukan sesuatu yang kufur. Dan yang ketiga, dia tak cakap, dia tak buat, tapi hati dia, dia meyakini adanya Tuhan lain selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hati dia, dia tak percaya. Benda ni tak dilafazkan. Itu juga boleh menjurus kepada seseorang itu boleh keluar daripada Islam. Jadi tugas kita, sekali lagi saya tegaskan tuan-tuan dan puan-puan, saya bawakan topik ini bukan untuk kita keluar dan kemudian menilai siapa pernah cakap macam tu. Siapa pernah buat macam tu? Lalu kita letak label, ini potential kafir. Tak. Ini adalah satu topik untuk kita ada kesedaran tentang tanggungjawab kita bersama. Maka itu tiga cara seseorang itu boleh dikira keluar daripada agama Islam. Jadi sekarang ni, apa antara punca dia? Antara punca dia, dari apa yang kita tahu, adalah contoh didikan agama. Saya tak nafikan, saya cakap ni adalah secara umum. Sebab saya tahu dalam apa-apa perbincangan, bila saya cakap secara umumnya, contoh saya kata, oh, saya kebiasaannya pergi tempat macam tu, dia akan berlaku begini. Mesti akan ada orang kata, tapi saya pun biasa pergi, ada je, okey. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah pengecualian. Kecuali, ada pengecualian. Maksudnya, setiap yang general itu ada spesifik yang adalah exemption, pengecualian. Contoh, secara umumnya, kita solat berapa waktu? 5 waktu. Secara umumnya, berapa rakaat kita solat? 2, 4, 4, 3, 4. Itu secara umum. Takkanlah tiba-tiba ada orang datang dan berkata, eh tak bro, saya solat 2, 2, 2, 3, 2. Sebab dia selalu musafir. Ya, itu pengecualian, bukan sesuatu yang umum. Bila saya bercakap sekarang ni adalah sesuatu yang general in nature. Kebanyakan kes adalah sebegini, tetapi akan ada kes yang walaupun diberikan didikan agama, dia tetap boleh murtad. Dan saya jumpa few, okay, yang boleh baca kitab Arab sekalipun, yang pernah pergi sekolah agama sekalipun, pondok sekalipun. Itu adalah kes-kes terpencil. Contoh orang kata, alah belajar tinggi-tinggi buat apa? Aku nampak je Lim Gotong pun boleh bina Genting Highland. Ya, betul. Tapi berapa ramai orang yang tak habis belajar darjah 6 boleh bina Genting Highland? Takkan? Maksudnya, pendidikan, bila saya kata tentang kurangnya didikan agama itu, maksudnya, ianya sejak kecil. Sejak kecil, mereka tak diberikan didikan agama. Kenapa saya kata begini? Saya boleh bercakap benda ini kerana tuan-tuan dan puan-puan, saya bercakap tentang generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita, yang saya berdepan. Dan kes paling muda pernah saya handle, 13 tahun. Takkan dia 13 tahun tiba-tiba nak murtad? Maksudnya adalah accumulations of events sejak dia usia sekolah rendah yang menyebabkan usia 13 tahun dia decide untuk murtad. Untuk bagi tahu kepada bapa dia. Kurang didikan agama maksudnya, okey, hantar sekolah kafah, hantar pergi sekolah agama, pergi kelas agama, nampak ada. Nampak pergi kelas agama. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ada beza antara pergi kelas agama dengan mengamalkan agama. Of course, it's better than nothing. Dan orang Islam kita,
Terutamanya kita kata di bandar pada zaman kini, yang di mana kedua-dua ibu bapa sibuk bekerja, yang akhirnya jikalau di rumah mereka ada mate, maka anak itu akan lebih rapat dengan mate berbanding dengan ibu bapa, kerana ibu bapa dah keluar kerja sebelum pagi, sebelum anak-anak bangun kadang-kadang, dan kemudian balik waktu malam, waktu pun tak ada dengan anak-anak. Hujung minggu kadang-kadang bapa pun sibuk, mak pun sibuk, ada event lah, ada program lah, mungkin waktu bersama dia hanya kira waktu tidur di rumah, di bilik lain-lain, itu dia kira sebagai waktu bersama dengan anak. Tak, so waktu tidur kita tak cakap, kita tak ada bonding, kita tak ada buat apa-apa. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan kes yang apabila mereka rujuk kepada kami sebelum berjumpa, antara soalan yang kami akan tanya adalah, berapa kerap sehari, saya tak kata sebulan, berapa kerap sehari solat berjemaah bersama family? Saya tak mau kata datang ke masjid seorang, saya kata tentang di rumah aja. Berapa kerap menghadiri majlis ilmu? Bonding, berapa kerap berkomunikasi dengan prospek, anak ke dan sebagainya? Dan tuan-tuan dan puan-puan, sorry to say, trend dia menjurus kepada satu, kedua-dua mak bapak sibuk, anak-anak dihantar kepada sekolah agama, tapi tak pernah tahu tentang status pemahaman agama anak, ada kemusykilan dia ke tidak dan sebagainya, tak. Dan kebanyakannya jarang sekali solat jemaah di rumah, hatta solat subuh. Sebab ada yang keluar kerja even sebelum subuh. Saya tahu kesempatan, ekonomi dan sebagainya, tapi solat subuh pun dia tak solat dengan anak. Bila subuh tak ada, zuhur asar tak payah cerita, itu kita maklum. Maghrib ataupun isyak, kadang-kadang isyak pun belum sampai rumah. Okey, faham, kena kerja, faham. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dunia ni dia berfungsi dengan adil. Maksud saya adil, do you want to preserve the nature or you want to develop the country? If you want to preserve the nature, you tak boleh ada banyak pembangunan, kerana untuk membangunkan sebuah negara, you have to clear the land, you have to clear the jungle. Takkan kamu nak potong 1 juta pokok, lepas tu kata we are green development, tanam 10,000. Potong 1 juta, tanam 10,000. No, there must be something that you need to sacrifice along the way. Kalau we excel both, saya kata suami isteri, benda ni dia jarang berlaku jikalau one party, suami ataupun isteri, ada di rumah ataupun kerap bersama. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, dia akan ada tempat meluah dan the problem boleh detect lebih awal. Tetapi masalahnya, kes-kes macam ni, bila anak duduk bercerita dengan saya, saya akan minta mak bapak duduk sekali. If anak tu selesa, kalau anak tu tak selesa, saya akan minta mereka keluar. Kebanyakannya bila anak cerita, saya akan kata, both of you kena diam eh, sebab ini private conversation saya dengan dia, dia allow you to sit in, so you know what is the problem. Bila anak cerita problem tu, maka mak bapak punya reaction biasanya ialah, kenapa ayah tak pernah tahu? Kenapa tak pernah bagi tahu kat ayah? Itu reaksi biasa. Why I don't know? Why you never tell me? Dan anak pula, dia waktu tu barulah dia terbuka, dia akan cerita. Dan dia akan kata apa? I try to, but you refuse to listen. You are too tired. Sakit lah. Bila anak nak bercakap, kita pegang phone. Dia cuma nak tanya kita something. Dia cuma nak share apa yang dia tak puas hati. Ah, tanya mak kau. Tanya bapak kau. Bila lepas tanya mak, suruh tanya bapak. Bapak pula suruh tanya mak lah. Tanya siapa? Tak payah tanya. Tanya Mr. Google. Bila pergi Mr. Google, banyak benda dia dapat jumpa dekat internet yang bagus dengan tak bagus. Sedangkan anak-anak kita, cucu-cucu kita telah menjadikan kita sebagai sumber primary, sumber utama untuk mendapatkan kepastian. Tetapi kita menolak mereka kepada sumber sekunder yang tak tahu sahih atau tidak. Bila dah berlaku, nasi dah jadi bubur. Didikan agama, trend dia, kedua-dua ibu bapa sangat sibuk. Walaupun orang kata, di kampung-kampung pun ada. Ya, ada. Mereka mungkin tak solat 5 waktu. Mereka mungkin buat maksiat. Tetapi murtad jauh sekali. Sebab di kampung macam mana pun, anda mak bapak busy pun, mereka biasanya solat maghrib mesti ada kat rumah. Kalau dekat kampung. Tak pun atuk, nenek mesti ada. Dia ada connection kat situ. Saya cakap benda ni sebab passion. Sebab saya juga ada 4 anak yang sedang membesar, ada yang remaja dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka sedang mencari connections. Jangan kata anak-anak cucu-cucu kita. Let's go back kepada zaman tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Connections dengan ibu bapa. Kita cakap, of course, the good old days. Mungkin atuk kita, mak kita, bapak kita, kita ada ramai adik-beradik, 10, 12.
Tapi insyaAllah 10 ke 12 ni majoriti jadi manusia. Dia mungkin tak jadi jutawan, tapi jadi manusia. Adalah nakal dia, dia jadi manusia. Kenapa? When we think back, kenapa? Reason is very simple. Sebab nilai Islam dia dan nilai tradisional dia adalah ayah keluar cari rezeki, dan biasanya ibu stay at home. Bila ibu stay at home, disiplin anak, ibu yang menjaga anak, dia berbeza dengan hantar dekat pusat jagaan. It's completely different. Attentionnya, kasih sayangnya berbeza. Mengajar anak pun swap 30 minit suruh anak makan. Makan sayang, 30 minit masih boleh pujuk. Do you think nursery will do the same when they have 20 people? No. Makan, tak nak makan sudah. Dah. Biar kau lapar. What do you know? You tak tahu. Dia rasa tersisih. Tuan-tuan dan puan-puan, proses didikan ini, dia berlaku kerana, of course kita kata cara mereka berfikir ini tak logik, tak rasional. Tetapi let's put it this way. Bila mereka ini adalah kanak-kanak yang sedang membesar dengan, kalau bahasa teknikalnya, prefrontal cortex dia tu dekat otak dia tu tak berapa berkembang untuk rationality-nya dan sebagainya. It's very simple. Bila dia tengok someone yang berpenampilan agama, yang solat lima waktu dan sebagainya, don't care about them, dan orang itu boleh berlaku buruk kepada dia, dan dia punya equations dia adalah ajaran agama lah, Islam lah. And sometimes the bad things adalah, bila saya kata didikan agama tu adalah perbuatan tak betul oleh ibu bapa di rumah, kadangkala dijustifikasi dengan alasan Islamik. Contoh, anak nakal, mak bapak pula penat bekerja, jam pula tu, kena maki pula dengan bos, dengan klien, proposal berlambak, so many problem in mind, anak masih kecil, so disebab dirotan. Bila dirotan, kita rotan dengan alasan, bukankah Allah dah kata jangan tinggikan suara pada mak bapak, kamu tinggikan suara ni? Ya betul, siapa suruh rotan? Ada dalam Quran. Tapi equation dia adalah mak bapak gunakan justifikasi Islamik. So therefore, bagi dia, Islam is bad. So itu didikan agama, satu. Kedua, contoh dari orang terdekat, especially daripada orang yang tersayang dan orang yang disanjung. Bila dia tak nampak Islamiknya pengamalan ibu bapa dan orang yang dia sayang, sekali lagi, simple equation. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kata, mereka sepatutnya tahu berfikir. This has nothing to do with religion. Itu kekurangan manusia. Nak saya buktikan bahawa even kita sebagai orang dewasa pun kadang-kadang tak begitu rasional. Pernah tak kita ada pengalaman masuk ke satu kedai? Kedai tu kita suka. Barang dia suka. Tapi sebab ada satu bad salesman kat situ, kita benci produk tu. Dan kita tak masuk kedai tu lagi. Brand tu. Di tempat lain pun. Pernah ada pengalaman tu kan? Sepatutnya bukankah kita rasional? Yang teruk tu salesman tu, bukan syarikat ni, bukan produk ni. Tetapi we refuse to go back. Why? Because of one bad experience. Saya tak nak kata tentang orang luar yang jauh dengan dia. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah sesuatu yang hampir mustahil untuk seorang itu nak murtad kerana kelakuan ataupun perbuatan orang yang tak ada connections dengan dia. Hatta sejahat mana dunia ni pun, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi dia bersama dengan orang yang tersayang dia, ada good connection, dia tetap merasakan dunia ini baik. Begitu juga jikalau sebaik mana dunia kat luar, ini saya sebut tentang kanak-kanak, sebab dia tak akan murtad bila tiba remaja, just like that. Mesti berlaku waktu zaman kanak-kanak. Itu dipanggil childhood trauma. Waktu kecil dia tak pandai memberontak. Sebab memberontak pun dia nak ke mana? They have no means to go, no means to do anything. Tapi bila dah remaja, bila dah bekerja, ada duit sendiri, I can live my own life and I can live my previous life. Jadi contoh-contoh, bukan suruh kita perfect, bukan begitu tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi suruh kita, ini antara punca dia adalah suruh kita be the best versions of Muslim of yourself. Jadi Muslim yang terbaik versi kamu. The best of you. Bukan compare dengan orang. No, your children don't compare you dengan orang lain until you compare them with other people. Tengok anak orang. Lah, awak lahirkan orang tu, awak lahirkan anak ni untuk compare dengan anak orang ke? Apa kata bila anak you pula compare dengan, alah, tengok bapa orang belikan PS5. Awak tak beli pun? Nah, ya kita. Buat apa nak compare-compare? Tidak begitu tuan-tuan dan puan-puan. Be the best versions of Muslim. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, perasan tak
Sekali lagi, saya first time datang, saya tak merujuk pada sesiapa. Saya minta maaf kalau ada sesama jemaat terbayang sesama jemaat. It's nothing to do with me, okay? Tuan-tuan dan puan-puan, perasan tak? Tahap praktik agama ibu bapa sejak anak-anak kecil akan mempengaruhi anak-anak sehingga dewasa. Saya bagi contoh. Bila kita muda, sedang membina karier ataupun bisnes kita, kita jarang ke masjid, kita jarang ke surau. Bila kita jarang ke masjid, jarang ke surau, and most probably kita akan sibuk di pejabat, maka kita pun jarang ada masa bersama dengan anak-anak untuk solat, berjemaah dan sebagainya. Kadang-kadang makan sekali pun jarang, hanya certain occasion saja. Maka bila anak-anak tak nampak religiosity tu pada ibu bapa tu, perasan tak bila kita makin tua dan kita become a bit more religious, anak kita tak sama. Anak kita masih jauh. Anak kita sedang hidup dengan cara hidup kita ketika kita membina karier 20 tahun lepas. Anak kita tak datang masjid. Mungkin dia 20 lebih tahun. Kenapa tak pergi masjid? Wait. Sebelum kamu cakap, tanya dia kenapa tak pergi masjid. Cuba fikir balik. Waktu kita umur dia, kita kat masjid tak? Because kita pun tak pernah bawa dia. So, dia tak terbiasa dengan masjid dan surau. Dia tak biasa dengan majlis ilmu. So, what do you expect? Monkey see, monkey do. Jadi, tahap didikan dengan contoh daripada ibu bapa. Itu internal factor, tuan-tuan dan puan. External factors pula, pergaulan. Sometimes, bila semua benda ini berlaku dan saya teringat hadis Nabi SAW, maka saya faham di situ kenapa Nabi dah bagi tahu kita awal, tetapi it seems like we don't really take heed. Kita seperti tak ambil kisah apa yang Nabi kata. Saya bagi contoh. Baginda SAW bersabda bahawa berhati-hatilah dalam kalian memilih siapa temanmu, siapa sahabatmu. Dan Nabi sambung, jikalau kalian bersahabat dengan seorang tukang besi, walaupun kamu tak bertukang, kamu akan dapat bau dia. Bau macam terbakar, hangitnya. Tetapi jikalau kamu berkawan dengan seorang penjual minyak wangi, walaupun kamu tak calit, kamu akan terasa wanginya, dapat bau wanginya. Apa maksudnya? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam bahasa English kita pernah dengar, the birds of the same feather flocks together. Kita mungkin kata, I'm strong, no problem. Mereka ni semua jahat, okay, I'm strong. Tetapi over time, akan terhakis ke tidak? Akan terhakis. That's why, even you are strong pun, you tak sepatutnya mencuba diri dengan ujian begitu. Dan, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Nabi SAW kata, jikalau kamu dengar, Dajjal telah keluar, jangan kamu cuba untuk test iman kamu. Walaupun kamu rasa kamu kuat. Kenapa? Itu pun Nabi dah kata, if you dah dengar Dajjal keluar, don't go there and test. Jangan kata, no problem. Aku solat 5 waktu, aku tahajud, aku semua okay, no problem. Itu pun Nabi kata, don't go and test yourself. Macam mana dengan kita hari ini? Lagi-lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup di KL. 10 minutes down the road, kita dah sampai KLCC. 1 minute down the road, kita dah jalan sampai Jalan P. Ramli, Jalan Sultan Ismail. Apa yang ada di situ? Jangan cakap. Nanti macam pernah pergi je. Kita tahu. Tak apa, tuan-tuan dan puan, jangan cakap. Saya boleh cakap sebab saya pernah pergi. Sebab saya dulu kafe, so tak apa. Saya dulu kafe, so saya pergi. So that is my place. Ingat yang saya tempat-tempat saya pergi tu, semuanya muka-muka kafe? Tak. Yang kerja bartender, yang kerja bouncer, Muslim. Muslim. Yang hidang araknya Muslim. Yang dalam tu pun Muslim. Itu je. So, apatah lagi kita hidup di bandar, di KL. So, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, pergaulan. Of course, pergaulan itu dipupuk sejak kecil. We cannot stop them apabila mereka telah meningkat remaja, mereka ada kawan yang grup yang itu, baru kita kata, eh, kawan tu tak bagus lah. Tahu tak, during that moment, anak kita akan kata kita ni, kenapa ayah ni judgmental sangat? Dia mungkin tak bagus, tetapi jangan judgmental. Dia baik orang dia. Walaupun kawan dia tak solat, bagi dia tetap baik. Kerana apa? Sekali lagi, go back to the first one, didikan agama. Kerana bila kita faham, kita didik agama dengan cara yang betul. Contoh, kawan tu baik. Now, bila kita kata baik, ada tak kita pernah ajar
anak-anak kita ataupun kita sendiri belajar bahawa baik ataupun tidak baik sesuatu itu bukan berdasarkan apa kata manusia ataupun apa kamu rasa. Tetapi baik ataupun buruknya sesuatu itu adalah apabila Allah kata baik, maka benda itu baik, dan buruk apabila Allah kata buruk walau semua manusia kata itu baik. Dan kita kena ajar that prinsip. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan-puan, one day kita, anak-anak kita, dan this thing is happening right now. Dan ini saya akan bawa kepada yang keempat. Tadi saya cerita tentang pergaulan. Kita kata kawan tu tak baik. Bagi kita tak baik, we have a reason untuk cakap dia tak baik. Sebab apa? Kita perasan, oh, dia tu solatnya tak, itu, ini, ini. Kita nampak kemaksiatan yang dia lakukan secara jelas. Yang dia lakukan secara peribadi, sulit, kita tak tahu. Tapi yang jelas kita nampak. Tetapi, itu pandangan kita kerana kita dah start praktik agama. Jadi kita kata, this is not good. When we say not good, kita bukan bermaksud untuk dunia. Tetapi yang anak kita faham, it's not good for what? Dunia ke akhirat? For your dunia. Tapi yang kita maksudkan adalah, be friend dengan kawan ni, it's not good for your akhirat. Tetapi bila kita cakap, anak kita faham, it's not good for your dunia. Sebab kita bercakap dari sudut dan pandangan berbeza. Dan kita kata, not good sebab dia tak solat ni, ni, ni. Tapi bagi dia, alah. Tuan-tuan perempuan, let's be very honest. Berapa kerap kita dengar, barangkali anak-anak kita, cucu-cucu kita pernah cakap, ya, betul. Dia tak tutup aurat. Betul, dia tak solat. Betul, dia minum arak. Betul, tapi dia baik, dia tolong orang. Betul? Saya tak nafikan tolong orang tu baik. Tetapi, kebaikan yang dia buat tidak menjadikan kemaksiatan yang dia buat itu baik. Dan cara kita menilai, dia ada tingkatan-tingkatan dia. But the thing is, benda ni anak-anak kita tak tahu, hatta kita pun tak tahu. So macam mana kita nak evaluate? Tuan-tuan dan puan-puan, bukan kata jangan berkawan dengan kita kata, tapi bro, kita kan kena berdakwah. Kita kan kena ajak orang yang tak baik jadi baik. Betul. Kalau kita nampak ada seorang tu jatuh dalam tangki najis, kita nak selamatkan orang tu, apa kita buat? Kita terjun dalam tangki najis tu. Boleh, one of the way. But when you have a easiest way, kenapa nak terjun dalam tangki najis? Bagilah pelampung kat dia. Do you need to jump into tangki najis tu? Tak perlu. Tapi orang kita, no, no, I have to jump into it. No, 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 no. Adakah kamu nak membantu orang yang hisap dada agar berhenti hisap dada? Maka kamu kena ambil dada supaya kamu boleh tunjuk, this is how I overcome drug addiction. No, you don't have to. Sebab itu pergaulan. Tuan-tuan dan puan-puan, tak terlambat. Bila saya kata tak terlambat, walaupun ada yang kata, apa tak terlambat bro? Dah ada cucu dah, anak dah besar dah. Maksud saya adalah, in certain way, nampak macam terlambat. Anak-anak kita dah besar, cucu pun dah ada. Tetapi, ingat hadis Nabi. Nabi sebut, jikalau esok nak kiamat pun, dekat tangan kita ni ada benih, Nabi suruh kita tanam. What does it mean? Maksudnya, tuan-tuan perempuan, anak kita dah besar, cucu dah besar, dan sebagainya. Bukankah kita masih hidup? Bukankah masih ada saki baki hayat di kandung badan kita that we still can do something good, something right? Mungkin dulu kita never make it right. Tetapi Islam juga lihat kepada pengakhiran yang baik. And now kita ada benih tu. Then it's never too late. Buat something hari ini, mungkin kita akan rasa, bro, dengan saki baki kehidupan aku ni, apalah sangat aku boleh buat untuk tebus kesilapan aku yang dulu, bro. Tapi sekali lagi, tuan-tuan perempuan kena faham, kadang-kala that small little seed that you have, jikalau Allah kehendaki berdasarkan keikhlasan kita melakukan sesuatu, Allah boleh amplifikan benda itu sehingga dia menebus kembali segala kesilapan dan dosa kita yang lampau. Tak pernahkah kita dengar tentang orang yang telah membunuh 100 orang, kemudian asbab dia nak bertaubat tak sampai ke destinasi dia pun, tapi niatnya dah ada, dia nak bertaubat, Allah ampunkan dia dan dia masuk syurga. Dan apa yang menyebabkan kita yang masih hidup ni rasa, tak adalah bro, dah terlambat. It's never too late. Masih ada benih tu, tanam. Keempat, bila saya sebut tentang pergaulan tadi, maka ianya juga tentang exposure. Saya tahu, dan kita tahu, di Malaysia ni kita ada perlembagaan persekutuan yang di mana agama Islam adalah agama rasmi dan agama lain tidak boleh disebarkan untuk mencegah murtad dan sebagainya. Very good. Benda ini very relevant. Saya tak kata sekarang tak relevant, tetapi saya kata sekarang ni kurang relevant dan kurang berkesan. And I will tell you why. Pada tahun 60-an, 70-an, 80-an, even hatta up to 90s,
untuk menghalang secara fizikal, okey. Sebab itulah medium dia untuk penyebaran. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, phone. Anak ataupun cucu kita mana yang tak pegang phone? Yang tak pernah main phone? Yang tak pernah tengok video? 1 year plus ago, setahun lebih, ada seorang ayah ni, dia bawa anak dia jumpa saya. Sebelum tu dia dah cerita apa yang berlaku pada anak dia. So, okay, saya kata bawa jumpa. Lepas tu, bawa anak dia. Dan di atas waktu saya sampai ke major discussion tu, dekat pejabat kami, bapa dia dah letakkan something dekat atas tu, salib. Budak tu baru usia 14 tahun. Dia pakai salib. Budak Melayu. So, saya berborak. Dan of course, bapa dia buat satu kesilapan, iaitu dengan, of course saya faham, tetapi hanya kerana saya faham tidak menjadikan perbuatan dia betul. Saya faham sebab perasaan seorang ayah bila tahu anak dia buat benda tu, dia rasa marah, jadi dia tampar anak dia. Dan nasihat saya selalu begini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukan doakan benda ni berlaku pada kita, nauzubillah, moga Allah jauhkan. Dan nasihat saya masih stand berdasarkan pengalaman saya. Apabila kita menerima apa jua benda, perkara ataupun berita yang kita tak suka terjadi pada orang sekeliling yang kita sayangi, first thing first adalah bertenang. Jangan jadi emosional. Sebab bila kita jadi emosional, apa yang akan buat? Tangan melayang, kaki melayang, kalau puan-puan, pinggan mangkuk melayang. If you do the first step correct, then the next step and the subsequent akan lebih mudah. Tetapi bila kamu first step salah, nak repair the first step tu susah. Susah bukan mustahil, tapi susah. Sebab bila bapa dia dah tampar, sakit tu dah tak ada, tetapi dia kekal dalam ingatan anak dia. Bila saya tanya kepada anak dia, saya kata, okay, what happened? Kenapa kamu buat macam ni dan sebagainya. Bukan saya nak ajak dia sangat, tak. I just nak faham. Saya cuba nak faham dia. Sebab kadang-kadang mereka yang murtad ni, mereka tak ada orang memahami dia. So saya cuba memahami dia. Saya kata, tuan jangan bercakap, saya cakap dengan anak you. So bila anak dia cerita, dia kata waktu PKP dia scroll tengok medsos, PDPR tak masuk kelas. Masuk kelas pun cikgu mengajar, dia tengok internet, dia tengok TikTok. So bila dia tengok TikTok, tak tahu kenapa dia terserempak dengan satu video Christian. Kemudian kerana dia tengok terlalu lama, lalu kerana dia tengok, kita kena faham algoritm dalam media sosial itu adalah semakin lama kamu tengok, itu telah memberikan isyarat kepada medsos itu bahawa kamu berminat dengan konten begini. Maka untuk menjadikan kamu melekat lebih lama dengan TikTok, YouTube, Facebook dan sebagainya, dia akan push konten yang sama yang kamu telah tengok lama itu. Okay? So dia akan push. So makin dia banyak tengok, makin dia banyak tengok. Bila saya tengok, saya suruh dia tunjuk video apa. Dia tunjuk video tu, orang tu tak cakap banyak pasal Kristian pun. Tak cakap banyak pasal Bible pun. Tapi apa yang dia tunjuk tentang music, tentang music Christian, tentang bebasnya hidup sebagai Christian dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya. Tak apalah, itu hak mereka. Dan dia rasa nak join sebab dia rasa best. Itu je. Bila saya tanya dekat dia, so you ikut church mana, denominasi mana? Ha, apa tu? Dia tak tahu. So kamu ni Protestant ke Catholic ke apa? Tak tahu. Dia tak tahu. Habis dia pakai, I pakai ni sebab suka. Nah, tuan-tuan puan-puan, media sosial. Dan bila saya sebut media sosial, saya juga merangkumi media-media yang nak tak nak hari ini kita terdedah kepada media-media yang melaporkan media Islamofobia. Yang saya maksudkan Islamofobia adalah dia jadikan kita rasa takut nak cakap tentang Islam, takut dan malu untuk berperwatakan seperti Muslim. Nak cakap pasal Islam pun jangan. You cakap Islam, you extreme. All these things bukan saya kata sembang kosong, and I can pick it up, tak ada masalah. Sebab semua ini adalah berdasarkan kepada laporan, kajian dan fakta. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, terakhir sebelum pergi kepada kesimpulan, antara punca yang menjurus kepada kemurtadan, mungkin ramai tak perasan dan ramai akan kata benda ini tak serius. Tetapi saya bukan minta tuan-tuan dan puan-puan untuk percaya kepada saya. Kalau nak faktanya, saya boleh bagi rujukan, paper dan sebagainya. Kalau kita perasan, bila saya sebut Islamofobia, adalah topik yang berlainan daripada apa yang saya bincangkan. Tetapi Islamofobia ini juga menjurus dan membawa Muslim kepada kemurtadan. Sebagaimana saya sebut awal tadi, saya kata seseorang itu tidak akan murtad just kerana satu insiden. Begitu juga orang yang memeluk Islam, dia dari agama lamanya,
dia tidak akan memeluk Islam hanya kerana perkenalan pertama dengan orang Islam ataupun kali pertama baca Quran. Dia mesti ada satu proses dia. Dan antara yang sedang rancak berlaku yang kita tak boleh nak kontrol adalah media. Bukan saja media sosial tetapi laporan-laporan media. Saya bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat. Ini saya kata dalam bentuk konteks agama, nothing to do dengan politik, nothing to do, please. Don't misquote me. Okay? Orang kata bahawa orang Melayu dulu-dulu, mereka merindukan zaman dulu-dulu di mana orang Melayu, iaitu orang Islam, boleh bersama untuk meraikan perayaan bersama. The good old days. Sekarang ini kerana proses Arabisasi, maka hari ini menjadikan orang Melayu lebih Arab daripada orang Arab, sedangkan orang Arab sekarang lebih terbuka. Biasa dengar benda ni? Tuan-tuan dan puan-puan, sounds good, but kita kena faham, not everything that sounds good is good. No. Tuan-tuan dan puan-puan, zaman 60-an, 70-an, 80-an, jangan kata lebihlah. Iklan Guinness Tub pun dalam surat khabar Melayu dengan model orang Melayu. Sedapnya. Itu zaman tu. Kerana apa? Kerana tahap pemahaman agama orang Melayu pada waktu itu ada, tetapi tak sebanyak kini kerana tak ramai orang yang belajar agama. Tetapi sekarang ini dengan lebih ramai orang belajar agama, maka pemahaman agama dan kesedaran nak beragama dan kesedaran tentang hukum hakam, very simple, tuan-tuan dan puan-puan yang lahir Islam yang umur 40, 50, 60, berapa banyak perubahan hukum hakam yang tuan-tuan dan puan-puan telah lalui kerana pemahaman telah berbeza berbanding dengan waktu kecil. Itu benda yang biasa. Dulu-dulu mungkin kita tak kisah, semua kita salam je bila raya. Tak kisahlah maram ke bukan maram ke, jadi orang tua walaupun kita pun dah tua, kita salam juga walaupun dia bukan maram. Tapi sekarang kita tak boleh nak salam. Berbeza. Sebab kenapa nak dikaitkan dengan Arabisasi? Sehinggakan ini adalah spillover effect. Apa itu spillover effect? Perasan tak nama anak-anak sekarang lebih panjang? Dan kadang-kadang kita pun tak tahu apa maksud dia. Kita pun tak tahu. Dulu kalau orang Melayu, simple je. Orkid lah, Melati lah, simple. Adalah lagi kemelayuan dia. Lepas tu, semakin nak Islam tu, nama dia Muhammad. Sebab tu kalau perempuan mesti ada Nur. Lelaki, Muhammad. Dan sebagainya. Okey, dia ada. Sekarang ni, Arabisasi. Nak pakai jubah pun, kenapa pakai jubah? Lah, kamu boleh pakai kot, apa masalah saya pakai jubah? Oh, kenapa tutup macam ni? Tengok perempuan-perempuan dekat Arab mula nak buka. Lah, dia nak buka ni lah pasal lah. Apa kena mengenai aku? Maksudnya, dia start dengan saya sebut sebagai test water. Untuk jadikan kita, alamak, nama Arabisasi lah. Nama walaupun Fatimah, dia tak nak, dia fah. Dia takut, sehingga dia takut nak menzahirkan diri dia, identiti diri dia. Tuan-tuan puan-puan, kita kena faham, untuk mencantas satu budaya, dan kena faham, bila ada peribahasa Melayu, biar mati anak, jangan mati adat. Ramai orang faham, teruknya Melayu kan? Adat je kan? Sanggup mati anak? Tak. Kena faham, ketika orang dulu-dulu kita buat peribahasa tu, walaupun saya bukan Melayu, adat orang Melayu ni berpaksikan pada apa? Islam. Biar mati anak, jangan mati adat Islam. Itu maksudnya. Bukan suruh semua adat yang tak berkenaan dengan Islam, pergi. Maksudnya, dia nak cantas benda ini supaya kita rasa malu dengan Islam. Supaya bila kita rasa malu dengan Islam, apa yang akan berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan, ini proses. Dan bukan satu kes, dua kes saya tahu. Tetapi ada beberapa kes dan kawan-kawan saya lain pun terima almost the same. Daripada orang yang berbeza, background yang berbeza. Apa yang berlaku? Seorang ibu bertudung labuh datang jumpa dengan saya. Dia menangis. Dia kata, bro, macam mana ni? Nak buat macam mana? Saya kata, what happened? Bagitahu lah apa yang berlaku. Tiba-tiba tanya saya, nak buat macam mana? Mana saya tahu apa masalah kamu? Dia kata, anak saya. Okay, cerita. Anak perempuan. Okay, cerita. Dulu bro, dia tu tudung labuh bro, pakai hand socks, pakai stocking semua. Okay. Faham? Apa yang berlaku? Sekarang bro, okay, apa cerita? Sekarang ni bro, pakai tight jeans, pakai lengan pendek, rambut pacak. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak? Ini bukan 360. Sebab 360 balik ke tempat yang sama. Ini 180. Daripada seorang yang bertudung labuh, berjubah, pakai hand sock, pakai stocking, tiba-tiba boleh jadi macam ni. Tiba-tiba, ini bukan Superman tukar. Ini adalah satu proses. Apa yang berlaku? It must be something that come along yang dia rasa,
malulah. Bila semakin malu, apa yang akan kurang? Dia akan semakin kurang islamiknya. Iaitu mungkin first dia pasti pakai tudung labur sebab dia dah biasa dengan tudung labur. Kemudian kalau cepat berubah, orang nampak. Makin singkat, makin singkat, makin singkat, makin singkat, selendang, lepas tu free hair, warnakan rambut, lepas tu tablis iblis, perangkap iblis, bisikan iblis masuk kata, engkau sebenarnya bila kau warnakan rambut lagi cun tau. Bila kau cun, apa nak tutup? Bagi orang tengok, biar orang nampak benda tu. Dan media memainkan peranan dalam menjadikan orang Islam kita. Kalau orang kata, orang Islam ni lemah lah sehingga mudah terpengaruh. Tahu tak kenapa orang, sorry to say, I will back up whatever I say. Kenapa orang lain nak kata orang Islam ni dan sebagainya mudah terpengaruh? Sebab apa? Sebab mereka sendiri telah pun terpengaruh kerana mereka tak ada prinsip yang kuat untuk mempertahankan. Islam adalah the last fortress, adalah kubu terakhir yang masih istiqamah dengan kata right is right, wrong is wrong. Tetapi tuan-tuan puan-puan, kita yang nak agama ni, kita ada kekuatan tu untuk bercakap. We dare to speak up. Tetapi yang sedang meningkat dewasa ni, yang 50-50 ni, nak speak up tak ada dah. Malahan kadang-kadang terlalu apologetik. Sorry ya. Ada letupan bom, kita pun tak tahu siapa buat dekat luar negara. Perasan tak dekat media sosial, anak-anak kita akan kata, sorry for what they have done. What's wrong with you? Otoriti kat sana pun tak tahu siapa yang buat pengeboman tu. Yang engkau beria-ia nak pergi minta maaf tu buat apa? Itu kalau bukan kerana semakin hilang ni kemuliaan dia terhadap Islam. Kerana serangan Islamofobia. Sebab dah selalu dia serang. Pengganas dia Muslim. Pengganas dia Muslim. Sampai dia pun takut. Sampai dia pun malu. Saya tanya soalan yang simple. Tuan-tuan perempuan, bila Brandon Tarrant, bila pengganas-pengganas berkulit putih yang bukan beragama Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddhis, ada yang Kristian, mereka membunuh, adakah orang Kristian, orang Buddha, orang Hindu minta maaf? Dan kita pun tak pernah minta mereka minta maaf for simple reason. Sebab it has nothing to do with you. It's the fault of the individual. Tapi nampak tak, bila orang Islam buat jahat someone, kita yang kena minta maaf. Kenapa pula? Tuan-tuan dan puan-puan, this is the effect of Islamophobia, if you know what I say. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, statistically, rasmi, itulah jumlah dia, tak ramai. Tetapi, as far as my interaction goes, waktu saya di zaman korporat sekalipun, yang mengaku Melayu tetapi bukan Islam, berlambak. Sebab saya pernah confront beberapa rakan sekerja saya dulu, waktu Ramadan. Saya baru masuk Islam berapa tahun, 4-5 tahun. So, ajak dia solat. It's okay. First few time, it's okay. You go first, you go first. It's okay, you go first. Lepas tu, dia pergi makan. Okay. Lepas tu, cuba discuss. Waktu tu, saya tak terlibat dengan dakwah lagi. Dan mereka boleh secara open. Well, for me, I'm a Malay. I celebrate Aidilfitri. But I'm not a Muslim. Itu adalah yang tak rasmi. Dan mereka ada movement. Saya tak nak jadikan tuan-tuan perempuan terlalu trauma sehingga, nampak semua orang je kita kunci anak kita tak bagi keluar. No. Saya kongsikan semua ini supaya we are well prepared untuk move on dan soldier on untuk terus berusaha untuk buat apa yang kita mampu, dakwanya, belajarnya, memahami agamanya supaya anak-anak kita, generasi muda, tak terlalu jauh daripada agama. Hatta mereka buat dosa, bukan kita suruh dan kita tak suka, tetapi kita faham itu dosa yang tidak membawa kepada kekufuran. Tetapi dengan asbab kita terlalu keras dalam menghukum dosa-dosa yang mereka buat, seolah-olah tak ada jalan pintu taubat untuk mereka, itu barangkali penutup dan akhirnya mereka berpaling daripada Islam. Maka tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kerja ini bukan kerja mawib, jawi, jabatan agama, NGO, tak. Dia adalah concerted effort daripada kita semua. Apatah lagi kalau Masjid Ibn Sina yang dekat dengan bandar. More responsibility basically. Untuk mendekati jemaah-jemaah kita. Anak-anak kita. Kita tengoklah berapa remaja yang datang ke Masjid Surau. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Yang baik datang dari Allah. Yang kurang daripada diri saya sendiri. Panjang umur kita jumpa lagi. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.